Halo guys, balik lagi dengan Royzy di sini. Kali ini kita lanjut lagi ngebahas tentang World of Dragonies. Oh ya, mohon maaf sebelumnya kalau misalnya gue belum balas komen-komen kalian di video kemarin. Karena kemarin itu di daerah gue di Palopo itu di Sulawesi Selatan katanya itu semua listrik padam guys. Ada kerusakan gitu di pusat apa segala macam, nggak tahu gue coy. Dan baru menyala di tanggal 16 November ini jam 1 lewat 15 menit kalau nggak salah. Daily gue kemarin nggak kelar bro di Dragonies M. Kambing. Gue udah ngelewatin berapa banyak XP itu. Waduh, kancut bener itu. Oke, langsung saja. Kebetulan di sini ada post dari si Porori. Geram Ponori. Jadi kali ini kita akan melihat chart creation dari World of Dragonies dan juga prolog dari World of Dragonies. Oke, langsung saja mari kita nonton sama-sama. Oke, this is it. Wah, chart creation-nya seger banget ya. Oke, ini di pemilihan karakternya nih guys, warrior ya, jadi nggak gender lock. Di sini cuman ada 4 nih, kalau kalian perhatikan di sini cuman ada 4 basic class. Si sorceress-nya nggak ada ya, atau penyihirnya itu nggak ada. Jadi diganti sama akademik tuh. Oke, jadi kalian bisa pilih tuh, cewek apa cowok. Oke, dia pilih engineer ya, akademik. Dan di sini customize-nya kalau kalian perhatikan itu hampir mirip sama customize yang ada di NPC. Cuman warna rambutnya lebih banyak di sini guys dibanding di NPC ini. Ini warna-warna rambut merah, hitam, kuning kayak gini tuh sebenarnya kalau di NPC itu dijual di item cash ya. Ini warna kulitnya juga nggak ada warna gelap ya. Kalau di NPC itu ada warna gelapnya juga. Nah, ini warna matanya ya. Well, untuk customize-nya sih agak mirip sama yang di NPC ya. Oh, ini kostum-kostumnya ya. Waduh, cakep banget. Seger. Oke, ini dia prolognya. Ada ini palsu ya. Ini pakaian Felskut waktu jadi Royal Knight di Saint Heaven ya. Jadi ini sebelum NPC-nya mulai. Kalau dari prolog ini zaman-zaman Six Heroes ini. Bajunya Felskut itu zaman-zaman Six Heroes. Lunaria ada di sini ternyata. What happened? Wah, ini ceritanya kok menarik. Kagoin wa? 이렇게 멸망하지 않도록 막을 거다. 어떻게? 어떻게? 블랙 드래곤과 싸우던 날로 돌아가서. 아, 내가 ngebahas Black Dragon. 제레인트를 배신하지. 뭔가 뜨냐 Black Dragon 2 또. Berarti ada kemungkinan mereka di sini akan melawan Black Dragon ya, para Six Heroes ya. Dan gue nggak tahu nih Lunaria kenapa tiba-tiba nongol di sini. Prolognya kita pakai Felskut nih guys, keren. Wah keren ini, prolog pakai Felskut bro. Gilanya kayak Batman, Felskut. Oh itu Jiren di depan. Lalu kita lihat. Jirenya kok cantik amat di sini ya, kayak girl blend gitu, kayak Nancy Momoland. Oke, ini dia Naruto dan Sasuke. Jiren Naruto, Sasuke-nya Felskut. Oke, sepertinya mereka bakal lawan Black Dragon kali ya. Tapi para Six Heroes lainnya mana nih? Wah, skillnya sih keren-keren ya, animasi skillnya ya. Oke, skillnya Felskut keluar. Wiu. Kalau mau gue jujur nih, pergerakan larinya itu kayak agak sedikit kaku gitu kayak di game. Tapi untuk animasi skillnya sih keren ya. Wow, itu Storm tuh. Sama skill pedang yang terbang-terbangnya Felskut itu ya. Wow, nah ini dia para Six Heroes-nya, akhirnya mereka kumpul coy. Ya pari nih, mereka akan melawan Black Dragon di sini. Emang benar ya. Ini zaman-zamannya Six Heroes dulu nih ketemu Black Dragon nih guys. Tuh, ada Barnak tuh, Karakil tuh, gila tuh, Keremai, ada Nerwin juga. Wah gila call-nya ya. Rolling attack-nya kok aneh banget itu, gue liat itu si Barnak tuh. Keren asli. Wah ini prolog keren banget. Oke, that's the Black Dragon.
Black. Ini gue suka banget sama baunya si Nerwin ya, cantik sekali baunya. Barnak, Teremai, Nerwin, Karakil. Di sini kalau kalian lihat itu skillnya bisa di swipe swipe nanti guys, bisa diganti asal bar gauge dari normal attack-nya itu full ya. Wah, skill tambalnya udah mulai nongol tuh. Wah, gila itu skill apa anda? Warnanya warna merah, merah hitam, kayak Ryzen, kayak AMD bro, merah hitam. Waduh, kita ini para Six Heroes ngerage nih guys. Wah gila tuh Barnak tuh. Oh my god. Itu skillnya Giren kah Hake, Hake Kaiten-nya Meiji ya? Hake, ya, Hake Kaiten ya? Buset. Mati semua deh. Nah, di sini para Six Heroes kalah nih. Nah, saatnya Jiren berubah jadi Gold Dragon di sini, guys. Nah, di sinilah Jiren itu dicap sebagai pengkhianat ya. Karena teman-teman yang lain itu pada nggak tahu kalau ternyata Jiren itu Dragon. Terutama si Barnak dan juga si Nerwin itu yang ini yang shock melihat si Jiren itu bisa berubah. Akhirnya kita bisa lihat coy versi PC-nya coy. Kalian bisa nonton juga sih ini di film pertamanya Dragon Age, kalian bisa nonton mereka nge-raid di Black Dragon. Tapi kata gue sih kayak kurang gimana ya, kurang menyentuh aja sih kata gue sih filmnya. Dia kecewa kali ya. Oke, that's nice prologue, gila keren banget. Keren. Oke, dan awal-awal kalian main itu kalian tuh dikasih 3 skill sekaligus ya. Dan ini yang nge-hunt versi open world-nya kan. Tuh alpendunya gede banget. Gede banget ya. Itu size-nya hampir setara, kayaknya sama besar sama DLC ya. Cuman ya tuh, pergerakan lari dari game ini tuh masih agak sedikit kaku sih kata gue. Apa ya, ada cutscene lagi kita lihat di sini. Agak sedikit beda ya sama story yang ada di Dragon Age ini, cutscene. Wih! That's cleric! Oh my god, what happened? Nice! Oke, ini ada maunya. Dikasih gratis ini, maunya. Oh, moon ini ya. Udah putih loh. Kalau di DNPC itu dapatnya dari kepingan yang bisa didapatkan di Apocalypse Nest. Ini free sepertinya ya. Kita dikasih free moon gitu. Oke, okay, that's Alfredo. Ini perangnya di kebun, buset. Wow, itu pingpongnya. Skill pingpongnya atau penetration damage-nya itu beda sama yang di DNM ya. Ini lebih mirip skill pingpong yang ada di NPC guys, jadi mantul-mantul. Kalau yang di DNM kan tuh cuman lurus saja nembusin musuh ya. Kalau skill penetration damage itu aslinya skill penetration damage itu di DNPC itu emang mantul-mantul gitu coy. Jadi kena satu monster mantul ke monster dekatnya gitu loh. Jadi tuh aslinya sakit banget ya skill pingpong itu. Nah oke, dia itu sekilas dari Star Creation dan juga prolog dari Game World Dragon Age. Nah kita lanjut lagi nih guys tentang video abis. Nah kemarin gue juga sempat mikir apakah World of Dragon di sini itu full open world, dan ternyata ada sistem dungeon-nya juga. Dan ada kemungkinan juga nanti di Dragon Lair-nya itu sama seperti sistem Dragon Lair yang ada di DNM ataupun di Dragon Age PC. Jadi sistem portal gitu dan masuk kayak semacam ke NES gitu coy. Jadi nggak spawn kayak open world gitu ya bos ininya naganya nanti. Oke, kita coba lihat di sini. Nah ini animasi pergerakan cleric itu ternyata emang beda banget sama yang versi DNPC-nya ya. Dan ini kombinasi antara priest dan juga paladin skill-skillnya. Jadi kalau kalian nggak perlu milih-milih job gitu loh. Wow, look at that. Nah yang menarik di sini kalau full gods itu bisa langsung ganti-ganti skill tuh. Boom, boom.
Gila, kayak berserk gitu ya. Ada aura api gitu di badannya, guys. Ini kalau full gitu goldsnya ya. Merah lagi. Oh, lagi badannya. Wow, itu skill 8 deh. Kayak konsereksinya kok kecil amat itu. Kurang lebar ya. Tapi kalau lebar banget juga terlalu oke sih kata gue cuma. Bentar, kita perhatiin. Oh, cooldown tumble-nya itu 2 detik. Oke, nah itu dia tadi fitur dungeon abyss dari World of Dragones. Nah, fitur-fitur yang lain dari World of Dragones itu yang pastinya kayak menanam gini ya. Ini menanam, mancing, terus memasak itu sudah ada di game DNM atau Dragones M. Dan yang si hot spring ini adanya di DNPC, belum ada di DNM juga ya. Nah, selain itu ini ada yang menarik juga di sini, kayak logging atau menebang-menebang begitu, bro. Terus di sini katanya ada making a system. Gue nggak tahu apaan maksudnya itu making a system. Dan fitur ini katanya yang ngepostin itu suka banget sama fitur ini. Terus ada miner juga nih, minernya di bawah sini. Ini yang nggak ada di DNPC maupun di DNM pastinya yo. Dan ini dia untuk tampilan slot skillnya, guys. Untuk swap skillnya ada di bagian bawah sini ya. Jadi bisa dipilih antara akrobat dan juga hunter ya. Itu bisa diganti kalau misalnya gauge atau bar yang di sini itu full gitu loh, di normal attack-nya full. Terus yang di bagian tengah itu ada juga 3 slot skill, cuy. Kalau dilihat di trailernya kemarin ya. Total berapa itu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Udah sampai 12 ya. Yang kemarin di Facebook gue lihat itu katanya ada sampai 12 gitu. Tapi enggak tahu lah. Lihat aja nanti. Sumpah gue enggak sabar pengen cobain game ini, bro. Oke guys, sekian dulu untuk pembahasan World of Dragones kali ini. Semoga aja gamenya cepat rilis, open betanya. Dan semoga aja versi globalnya itu cepat rilis juga pastinya, terutama di Southeast Asia ya. Oke, thank you buat kalian yang sudah mau menonton. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and I'll see you guys in the next video. Bye-bye.